Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dengan saya di channel Lukman Alinul Hakim, yang mana meneruskan part nomor 1, sekarang part nomor 2 untuk praktek membuat wallpaper. Yang pertama, kita gunakan cat warna biru untuk mewarnai dinding, yaitu memberi dasar dulu, warna dasar dulu agar tidak sulit nantinya membuat garis. Dengan menggunakan kuas dan catnya diratakan pada dinding. Itu sampai selesai, sampai merata dinding yang kita maksud untuk dijadikan media wallpaper motif garis biru dan putih. Jadi saat itu sudah merata, kita akan gunakan cat warna putih sebagai garisnya nanti setelah warna biru. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah beres memberikan warna dasar untuk nantinya digunakan sebagai warna biru yang garis yang pertama, maka tinggal kita mengukur saja jarak antara garis satu dengan yang garis lainnya, gunanya untuk membantu supaya sama ukurannya. Menggunakan pensil dan mistar, juga nanti solatip.